Emiten kertas PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia TBK membukukan peningkatan kinerja sepanjang periode Januari hingga September di tahun ini. Ciwi Kimia tercatat membukukan peningkatan penjualan neto menjadi 744,4 juta dolar Amerika hingga kuartal ketiga di tahun ini. Emiten Grup Sinarmas PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia TBK menatap optimistis prospek kinerja penjualan tahun ini berjalan mulus. Hingga kuartal 3 2021, Ciwi Kimia tercatat membukukan peningkatan penjualan neto menjadi 744,4 juta dolar Amerika. Tidak hanya itu, emiten dengan kode saham TKIM ini turut mencatat penjualan bersih yang naik 14,49% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 650,2 juta. Peningkatan penjualan bersih perseroan ini ditopang oleh penjualan kertas budaya yang naik 5,12% menjadi 517,8 juta dolar Amerika secara tahunan atau year on year. Sementara itu, permintaan produk perseroan saat ini masih menjanjikan seiring dengan meningkatnya permintaan baru di pasar untuk produk-produk berbahan dasar pulp and paper. Sebagai informasi, 2022 mendatang, TKIM juga fokus terhadap pasar yang memberi keuntungan kompetitif. Perseroan akan terus menggenjot kinerjanya melalui strategi kombinasi produk dan penjualan ke negara tujuan. Berbagai sumber IDX Channel.